sampai di Curug Lewihejo. Tadi perjalanan dari rumah itu sekitar setengah tujuh ya? Iya, setengah tujuh kita dari rumah ya. Perjalanannya lumayan ini sih, naik turun dan kecil-kecil. Bisa lah, insya Allah bisa. Nanti kita mau bayar dulu. Selamat pagi ya. Pak. Bayar tiket masuknya. Oh, berapa Pak? Satu orangnya 45.000 untuk parkirnya 20. 25. Sekarang disatuin. Jadi yang di dalam itu udah disatuin. Udah enggak bayar lagi. Ya, tapi kalau yang lain enggak bayar. Berarti udah sampai lebih lihat lebih cepat itu. Oh, iya. Berarti 5 titik. Pak, kalau bocil tetap segitu. Bocilnya berapa? 2. Yang itu udah termasuk dewasa sih ya. Ini udah gede. Iya. Waduh. Ini makannya doang yang banyak. Umurnya masih kecil ini. Anak kecil berapa Pak? Anak kecilnya 10, kalau yang dewasanya 10.000. Oh, alhamdulillah sampai juga. Ini terus kemana nih? Jalannya berapa lama nih? Kita tapi nggak trekking, kita cari yang dekat apa namanya? Dekat curugnya, kita di namain Curug Lewihejo. Mudah-mudahan airnya bagus dan bersahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita trekking kecil-kecilan. Eh, kemana jalurnya? Lurus. Nih, jalurnya. Terakhir mobil di situ parkir, jadi kita harus jalan sedikit, sekitar 500 meteran. Tapi nggak tahu nih jalur trekking apa enggak nih. Orang-orang kalau jalur trekking lewatnya mana? Alhamdulillah nih, airnya banyak. Ini kita sendirian nih, nggak ada rombongan lain. Dan jalannya bener di sini nih jalannya. Ngikutin, pokoknya ngikutin aja deh. Nggak ada petunjuk jalan soalnya. Selamat datang di wisata alam Lewihejo. Jadi tadi 45.000 udah termasuk semua luwi-luwian. Nih yang pertama Lewihejo, terus naik lagi dikit Lewi Benjol. Nih jalannya tadi udah lumayan jauh nih, 10 menitan. Dan treknya naik turun, jadi seru juga. Kita kayak di ya hitung-hitung belajar naik gunung. Tapi masih terbuka gitu. Kalau gunung kan pohon-pohonnya tertutup. Tuh suara-suaranya asri banget. Selain suara potong pohonnya, suara hewan-hewan tonggeret, burung-burung gunung itu enak. Nanti kayaknya udah masuk ke gerbangnya Lewihejo. Oke, kita masuk ke gerbang pertamanya, yaitu Lewihejo. Nah, tuh kalau orang trekking di jari jalannya gitu-gitu tuh. Jalannya lebih susah gitu. Kalau trekking tuh benar-benar kayak setapak gitu jalannya, tapi ada pemandunya, jadi nggak mungkin nyasar. Kalau kita bukan trekking nih. Jalan utama. Ini di sampai tulisan Curug Barong Lewihejo. Kita mau foto dulu di tulisan Curug Barong Lewihejo ini. Subscribe. Ini masuk tengah Lewihejo, itu maksudnya airnya hijau gitu ya. Mungkin karena itu hijau banget tuh. Di jam segini setengah sembilan udah ramai banget. Tempat udah beli lipstick, sandal, celana. Jadi kita udah sampai, namanya Curug apa? Lewihejo. Lewihejo artinya apa? Lewihejo itu kolam gitu. Kolam hijau. Hejo, nah hijau.
itu airnya hijau karena bawahnya itu jernih, saking jernihnya. Tapi itu dalam nggak sih di situ? Sudah 4-5 meter. Oh, dalam, makanya disewain pelampung. Ya. Pelampung ini berapa? 15.000 sepuasnya. Iya. Ukurannya ada yang besar ada yang kecil. Di sini juga tempat ini nih, simpan barang-barang ya. So, kalau ditaruh di pinggir-pinggir banyak yang gila. Banyak yang jahil. Yang jahil. Batunya tuh besar-besar sih untungnya. Wah. Thank you.
Subscribe ya! Istirahat dulu setelah berenang. Seperti biasa menunya, aduh. Menunya Indomie goreng. Itu juga Indomie rebus. Indomie rebus. Selesai. Basah-basahan. Kita mau cari, bukan ntar aja. Kita mau cari kamar mandi dulu buat ganti baju. Nanjak, jalan pulangnya nanjak. Di sini biaya toiletnya 4.000, jadi kita mau ganti baju sekalian. Kalau mau pipis, bayar 4.000. Yang capek, mau ojek. Very good, very well. Kalau capek naik ojek well. Selesai udah main di curugnya. Nah, teori baru dari Fadil. Kalau nanjak jalannya jangan maju, mundur biar enggak capek. Kenapa itu? Teori konspirasi dari mana? Enak banget pemandangannya. Jadi jalan pun ya walaupun capek terbayarkan dengan tuh pemandangannya. Ini bukan air terjun ya, ini jalanan, jalan masuk gitu tuh. Bukan air terjun, kelihatannya kalau digambar air terjun. Tuh jalanan ini, gunungnya bagus banget tuh. Ini Gunung Pancer kalau nggak salah. Ini asri banget. Harusnya tetap, walaupun dijadikan tempat wisata, tapi tetap harus ada yang jaga dari sisi kelestariannya nih. Akhirnya sampai di tempat parkiran. Ternyata ini adalah pangkalan ojek. Jadi buat yang nggak mau jalan untuk ke curugnya, dari atas pun bisa ke bawah pakai ojek. Karena sekarang udah 11:30. Kita tadi udah di jam 8. Jangan lupa komen, subscribe, dadah.